Oke, kawan, kembali lagi di vlog hari ini. Kita akan bahas tentang air egging yang sudah lama ada hidupin, hampir 3 tahun ya, kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2024 nih, hampir 4 tahun ya. Jadi ini hari ini kita akan membangunkan sang raja jalanan lagi. Kita akan menghidupkannya kembali. Saksikan video sampai selesai. Apakah motornya akan hidup? Akan kita coba. Ini kita isi dulu anginnya yang sudah kempes selama dari baru gua isi angin udah 3 tahun. Hai sobat Ibanjir. Ban anginnya ini masih berfungsi semua, ban-bannya masih bisa. Masih bisa, ban dalamnya masih bisa menampung. Kayu kupa dari angin. Kayu kupa. Ban ini juga ini ya ini keluar air kemarin kena banjir rumahnya. Jadi tendap air, belum, jadi ya. Ini untuk kita pompa bannya ini keluar air, ada air dalam ban. Ini untuk ban depannya kita pompa juga. Ini spakbornya ini akan kita cat nanti warna hitam. Ini ban depannya kita pompa juga. Kita akan cek apa kerusakannya, kemungkinan kerusakannya di bagian kopling macet karena lama nggak hidupin. Oke, ini motor air egging selama 2 tahun tidak hidupkan. Ini kita coba hidupkan lagi. Kita ini tinggal nih bagian koplingnya belum setel, nanti next video kita akan buat tutorialnya atau cari review kembali. Kita akan coba hidupkan motor air egging ini selama 2 tahun tidak dihidupkan. Kita buka minyak, kita engkol berapa kali, dia langsung hidup kan. Kalau
motor ini sudah 2 tahun tidak hidupkan karena kondisinya sudah diperbaiki semuanya, jadi tidak untuk hidup. Jadi untuk next yang akan diperbaiki yaitu koplingnya itu macet, kita kopling tidak berfungsi, jadi kita akan bongkar bagian koplingnya di next video. Jadi berikut yang mengenai elektrik ini, saya komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.